Nah, bukan so kita masalah event. Nah, event tradisi ternyata Encik Tuan dan Puan menjadikan event nasional. Ini salah satu yang berada di bahagian siapi-api Kabupaten Rokan Hilir Encik Tuan dan Puan yang tanggal 4 Juli kemarin mengadakan event. Ini event ini apa namanya tu, wisata religi kalau bagikan orang Tionghoa ya. Kemudian Encik Tuan dan Puan ini melaksanakan daripada Bako Tongkang dan ini mendapat dukungan daripada Dinas Pariwisata dan juga Dinas Pendidikan Olahraga. Iya, itu dia. Jadi tidak hanya mendukung karisma event Bakat Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir ni, Puan Maya, bahkan untuk 2024 mendatang juga akan didukung ni. Betul, Cik Tuan dan Puan. Ini event tersebut, ini apa namanya, budaya orang Tionghoa setiap tahun dilakukan. Cik Tuan dan Puan, meningkat daripada perekonomian masyarakat terkhusus di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di bagian siapi-api ya. Macam mana liputannya tu? Moh, kita tengok. Menengok event Bakat Tongkang tahun 2023, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2023 yang lalu, Pemkab Rohil terus memberikan dukungan karisma event Bakat Tongkang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir, jalannya Bakat Tongkang di Rokan Hilir, Pemkab Rohil hanya dukungan event Bakat Tongkang, termasuk memberikan masukan kepada panitia pelaksana dengan tujuan selain mengembangkan pariwisata di Rokan Hilir, termasuk mengundang para pengunjung. Budiman juga menambahkan bahwa dari 110 karisma event Nusantara di Indonesia, Rokan Hilir merupakan nomor 2 pengunjung terbanyak mencapai puluhan ribu di Provinsi Riau setelah Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Kami mendukung untuk event-event yang ada di Kabupaten Rokan Hilir umumnya, bagi siapi-api khususnya. Event-event ini adalah untuk mengundang para wisatawan untuk datang ke bagian siapi-api menyaksikan event ritual bakar tongkang. Secara tidak langsung juga mendukung para kawan-kawan kita yang bersuku Tionghoa. Tapi untuk dicatat, kita tidak mendanai ritualnya, tapi adalah event. Karena prinsip kami di Dinas Pariwisata, bagaimana caranya bisa mengundang sebanyak-banyaknya wisatawan untuk datang ke daerah kita. Budiman juga menjelaskan bahwa untuk pengunjung mancanegara, event Bakat Tongkang merupakan jumlah nomor 1 terbanyak di Provinsi Riau. Dari Rokan Hilir, Harul Manan Putra Ziko mengabarkan.